Hei, saya ini siapa mau masuk minta lagi? Asap lagi mau berapa orang? Kayaknya dibeli keramik 20 dos dong. Ah, itu dia dapat uang dari mana? Mungkin menang Olympus kah? Pantas. Laki-laki ini hari deh mondar-mandir tiba lanza terus. Tapi yang ketiga kali itu mungkin saya senode kah? Dia sengaja panggil saya bilang, "Weh Rempon." Memangnya dia ada belanja banyak kah? Perasaan tadi saya lihat dia hanya kesurung keramik sa. Asa susun tahu? Hanya setiap kali dia lewat, kantong plastik kecil tak gantung di setir. Dia lewat lagi, kantong plastik kecil. Dia lewat lagi, pokoknya begitu terus. Jadi yang berikutnya itu mungkin saya tidak lihat kah? Saya senodek dia Ju. Makanya dia berteriak saya toh. Tahu toh orang kampung, belanja sedikit pamer. Oh, kita lihat sa, jangan sampai itu keramik Ju orang punya. Atau kalau sampai dia punya Ju, son lama lagi dengar dia jual kembali ya. Lagu lama. Tante Broken ada di sini. Pans kok tadi sapi mampir di rumah, tidak ada orang di situ. Lalu cari saya untuk apa? Saya antar sayur ini mau kasih kamu dua. Tapi ini sayur putih untuk nona yang punya. Tante Borok yang punya nanti saya antar lagi ya. Tumben lu antar ke sayur. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka baru panen di pasar toh. Jangan sampai ada maksud yang tapele. Tidak ada maksud yang tapele. Ini murni ikhlas dari pikiran. Oh, saya rasa kayak agak curiga. Jangan terlalu curiga. Nanti saya bawa pulang kembali sayur. Oh, biar saya ambil, saya. Makasih, ya. Oh, iya. Ini sayur sekalian mau undang. Mau undang apa? Jadi begini. Besok kan saya masuk minta nih. Jadi ini hari saya mau undang. Mau kumpul keluarga. Apa saya bilang? Kalau metua yang mana? Kita sudah pernah dapat lihat, nah kaget-kaget masuk minta. Metua selama ini di Jawa. Karena besok mau masuk minta nih, maka ini hari dia datang. Ah, kenapa sudah masuk minta di Jawa sana harus datang sini? Ini kan masuk minta, kan pakai kita punya adat toh. Jadi metua datang sini, langsung nikah habis, baru jalan lagi. Oh, sepembagian? Nanti mau nikah baru saya tulis satu kali, sa. Syukur sudah undang saya. Hai, ini saya undang satu kali dengan Tante Broken. Karena tadi saya pergi rumah, Tante Broken tidak ada. Oh, kem dua rempong-pong nanti mau nikah baru kem bawa satu kali, sa. Tidak bisa, ini kumpul keluarga untuk masuk minta. Bukan untuk nikah. Sama saja, kok nanti nikah juga. Tapi ini uang, mau pakai beli isi dulan. Sekarang. Oh, sebentar baru lupa ambil di rumah, eh. Tapi saya 200, ah. Ah, mas Tante Broken orang tua ini, 200, ah. Harus naik 500, tuh. Nanti Tante Broken masuk minta, baru saya balas 10 kali lipat. Heh, saya ini siapa mau masuk minta lagi? Asap lagi mau berapa orang? Oh, atau nanti Tante Broken ulang tahun baru saya balas, eh. Ah, kalau Tante Broken 500, saya berapa, leh? Karena luju masih bujan, jadi terserah besti mau kasih berapa. Berapa Saya hanya ada uang 300 sa. Supaya adil, kasih tinggal 50 untuk lu, 250 untuk saya. Oh, 250 memang. Atau saya kumpul kas lu 50, 250 kasih tinggal ke saya. Oh. Kalau lu kasih 50 ribu saja, nanti saya tidak bisa balas 10 kali lipat, Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ih, 10. Ay, baru 10 dos. Masih kurang 40. Inakiti, baru mau aku pacar saja. Sudah pesan keramik 50 dos. Ay, pacar beran belum juga. Ini kalau masuk minta betul, titi datang berapa ini?
kakak bisa mati kecil. Pizza sudah. Pizza. Pizza yang petir. Aduh. Ini hari ini kenapa ini hari tidak full ini? Eh, kemarin dia pizza mati pun ini. Eh, pindah game yang tidak jadi. Pizza sudah kah? Besti. Jadi di sini. Jadi begini. Lu tahu ke belum? Saya besok mau masuk minta. Ah. Yang benar Akito, kalau jangan bikin fitnah di sini. Betul sama Roma. Abang tamu setebes. Wah, ini tidak benar, kah benar? Itu kira-kira perempuan siapa yang dia punya otak terputar bisa mau yang kau ini? Obat pakai ke tidak? Oh, obat saya minum terus. Pagi, siang, dan malam. 3 x 1 Obat ini ya maksudnya kau jangan sampai ada akar serabut kah, akar bahar kah, ada kau ada figi kekaluka leuleuka santet di mana kau itu bisa macam ada perempuan yang kamu masuk minta dia mau kira-kira dia tidak ada berpukir-pukir sedikit kan? Besti, lu memang dari dulu tidak pernah percaya saya. Ini hari kumpul keluarga, besok masuk minta, baru saya kasih kenal lu dan sama tua. Baru mau masuk minta pakai kumpul keluarga kan? Hoi. Masuk minta juga kasih makan orang ini harus kumpul keluarga. Hei, ini kau ini baru masuk minta suruh kumpul keluarga. Berarti nanti kau kawin kumpul keluarga lagi. Hei, kawin tidak perlu kumpul keluarga lagi. Kawin kan kami sendiri. Kalau kumpul keluarga lagi, wah, bahaya. Nah, ini berarti dia punya maksud ketutnya adalah ini saya mau tanggung kumpul keluarga berapa begitu toh kau maksud toh? Iya toh besti. Itu hari kumpul keluarga lupanya. Yang lupa itu bangun lari itu. Saya kan 200. Jadi lu balas kembali 10 kali lipat dong. 200 itu 10 kali lipat 2 juta kan? Iya 2 juta. Oh tidak sampai 5. Kalau tidak sampai 5 itu katenan. Iya sekarang langsung kasih saja tuh. Nah sekarang sudah kan? Sekarang tuh masa habis corona. Aduh, sekarang itu kemarin saya masih pegang 20 juta kemarin hanya. Keramik saya baru operin kalau seandainya kalau kamu dua kawin haus baru saya kasih. Bagaimana bisa ketidak itu? Ois. Atau begini saja ini kawan terbaik mau dia baru mau percobaan oleh istrinya saya harus mendukung dia ya. Atau bagaimana kalau saya dukung dengan doa tahan dulu. Hai, kalau berdoa tidak usah. Karena ada seluruh biarawati yang doa kasih saya. Jadi besti cukup dukung saya dengan uang saja. Iya, itu sudah. Aduh, ini bagaimana ya kawan. Saya ini sebenarnya 2 juta terlalu kecil. Tapi ini pas kebutuhan uang keju ocon ini kira-kira. Aduh, pusing bagaimana ya. Sudah. Kalau tidak ada uang cash. Ini keramik siapa punya? Saya punya, he? Kalau begitu, besti dukung saya dengan keramik saja. Biar saya membangun rumah tangga yang kecil. Hei, kalau memang kau mau bikin pakai bikin kau punya rumah ya, biar kau bawa pergi. Tapi ini saya perlu dosa aja kau membawa saya mau pergi nanti biar saya pukir lagi saya cari di mana, he? Kalau begitu, ini keramik siapa sudah? Bapak sudah. Saya mau bagaimana lagi? Nanti kalau ada lagi baru saya tambah lagi 20-30 dolar begitu ya. Oke, okay, baik. Nah, nanti kau rajin-rajin kontak terus dan datang sini ya. Jangan terlalu melawan saya ya. Iya. Kalau sudah kawin jangan terlalu minum mabok ya. Nanti kamu ambil dong itu anak lahir sembaran saja. Hei. Saya pembagian untuk kumpul keluarga tuh, saya su kirim 500.000 di nomor rempong. Nanti perlu ambil sekalian. Ingat, sebentar mama tua supaya kita lihat.
Tante broken. Hah, apa lagi? Tidak, saya cuma mau bilang terima kasih saja. Karena tadi saya sudah ambil uang 500 di rempon, toh. Terus? Begini. Saya mau jual saya punya keramik. Mau beli, ya? Keramik saya punya? Saya punya. Ada berapa dos? Ada 10 dos. Lu mau jual yang berapa? 1 juta saja. 1 juta. Oh, itu bisa dipakai berapa? Oh, tunggu ya. Ini depo 1,5 juta, masih kalah lagi. Ini HP saya banting betul. Hei, lu belakangnya buat apa? Kan tante broken puang, saya suka kasih. Iya, itu kan tante broken punya. Lu punya kan belum kasih, toh. Lu ini 250 saju, malam baru saya kasih. Atau besok masuk minta baru saya kasih, sekali, toh. Hai, besok tidak bisa, harus ini hari. Pokoknya saya punya paling telat, besok pagi saya antar. Hei? Kok lu sampai urus kok belanja itu keperluan dong? Pas di sini buat apa? Ini saya tunggu dia punya ini, dari tadi belum kasih-kasih nih. Hei, kok rempong, lu kasih setelah sampai dia belanja. Bosa. Tunggu saya pun uang ini, kira-kira lu pun masuk minta son jadi kan kalau saya pun uang son pi? Bukan begitu, besti merah-merah. Habis bagaimana kalau tidak begitu merah-merah? Ini saya mau tanya, pas kamu tidak ada lengkap semua di sini, ini begini. Besok ini yang masuk minta ini pengantin. Ini kami ini pakai pukian adat atau pakai jas? Pakai daster. Oh. Duduk dulu toh baru omong. Saya mau duduk di mana? Kamu dua tidak geser, kamu dua taruh pantat semua di situ. Aku lupa apa lagi? Mas kamu tiga suka geser saya? Nah, ini kalau sender masuk ke punya hidung mungkin. Sini geser kembali. Bukan kau yang geser. Pengantin, kau jangan sampai karena besok mau kawin ini yang gugup langsung. Bisa jadi. Kau omongin yang jelas. Besok kau punya acara peminangkan ini, kami pakai pukian apa yang jelas? Jangan sampai kami begini memalu-malukan kemaluan. Pokoknya besti dong, pakai apa saja. Apa saja bagaimana? Pakai das atau pukian adat? Sembarang saja. Tapi intinya tunggu saya telepon dulu baru datang ya. Heh, lu kasih undangan itu jelas. Supaya kami tahu mau datang itu jam berapa. Hai, Akitun. Saya tidak pernah dengar ini kalau orang mau masuk minta, terus dia punya acaranya ini nanti dia punya pengantin telepon baru orang datang. Itu pernah ada itu. Saya baru dengar ini, kau omong yang benar. Iya, Besti. Maksudnya begini, dari kedua belah pihak keluarga, kemungkinan ada tunda jam, bisa tunda hari juga. Kemungkinan juga bisa sampai bulan. Hai, ini mau tunda jam lagi kan? Tunda jam, tunda hari, tunda bulan. Jadi, dan sampai bisa juga tunda tahun kan? Iya, bisa jadi tahun juga. Kalau hanya tunda jam dan tunda hari, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sampai tunda bulan, apalagi tahun, taruh kembali sepuang 1,5 juta di sini. Dan itu keramik, angkat pulang. Apa sesiku dia mungkin? Habis kau punya maituen dari Jawa yang terhormat itu, mana saya mau lihat?